Ismail bersama Amran Ismail Fan Club EIFC telah menganjurkan percutian 3 hari 2 malam bersama peminat bertempat di Laguna Redang Island Resort Terengganu. Wow, pelbagai aktiviti menarik dilakukan di sini seperti sukareka, snorkeling dan banyak lagi. Ternyata peminat-peminat Amran Ismail sungguh berpuas hati dengan percutian ini. Jom kita tengok sikit. Syukur Alhamdulillah. Sebenarnya nak buat kecil-kecil je peminat dalam 5-6 orang saja. Lepas tu tiba-tiba ada pula peminat-peminat lain yang nak join juga dalam 6 orang, 7 orang, 8 orang. Dan tiba-tiba ramai pula dan kebetulan pula ada pula sponsor-sponsor yang nak sponsor benda ni. So syukur Alhamdulillah kan. Okay, kita tengok di sini begitu ramai melayan peminat-peminat. Seperti tak ada masalah, berpanas, bersusah payah. Kalau kita tengok artis sekarang pun ada yang tak nak kena panas. So boleh buat benda tu semua untuk peminat-peminat sendiri. Tak ada masalah kot. Pergi tempat panas, berjemur, buat game apa semua dengan diorang kan. Apa nak ada jurang antara artis dengan peminat kan? Tanpa peminat kita tak ada apa-apa pun. Okey, siapa yang berada di sini pada percutian pada kali ini dapat didengarkan dengan lagu terbaru daripada daripada bidang lakonan, mulai terjun ke bidang nyanyian. Buat ni lakonan tak banyak job ni ke sekarang ni, orang tak nak ambil lakon lagi ke? Okey, masih berlakon lagi, berlakon sampai bila-bila insyaAllah. Cuma dari bidang nyanyian ni sebab rasa why not tahun 2012 ni cuba buka lembaran baru, buka buku baru, do something new, something different. Tak salah kalau kita mencuba kan. Nama lagu single Ini Janjiku. Okey, sebelum ini saya ada terbaca di laman-laman web yang mengatakan bahawa mengamalkan cinta songsang dengan seorang artis lelaki. Sejauh manakah kebenaran perkara ni? Astagfirullahaladzim, na'uzubillah min zalim. Benda-benda tu orang kata jauhkanlah na'uzubillah kan. Benda tu memang tak betul lah, salah. Kalau saya nak cakap macam mana pun, siapa yang kenal boleh tahulah macam mana. Sebab mungkin tak ada girlfriend sekarang pun. Mungkin perception orang beranggapan macam tu. Tapi saya tak salahkan siapa yang menuju benda macam tu. Mungkin dia dapat sumber-sumber pun tak tahu daripada mana. Tapi na'uzubillah lah benda-benda macam tu. Masih waras lagi. Punya ibu badan yang empal. So mereka mungkin akan menganggap berita itu betul. Selagi Amran tidak ingin jawab benda tersebut kan. Amran dia dengar belah kiri, belah kanan, depan, belakang. Tapi untuk menjelaskan, clearkan benda ni, Amran rasa boleh janji dekat anda semua, memang tak ada benda-benda macam tu. Na'uzubillah min zalim. Masih waras lagi. InsyaAllah tengah cari calon isteri. Okey, itu satu cerita dengan artis lelaki tersebut. Dan ada lagi satu cerita lain yang mengatakan juga mengamalkan ataupun melakukan hubungan sosial dengan seorang datuk pula yang katanya menaja segala percutian di sini bersama dengan peminat-peminat. So, benar ke dakwaan ini? Okey, na'uzubillah min zalim. Mana ada? Memang tak ada pun benda macam tu. Karut dia. Apa anda dengar semua tu adalah satu fitnah semata-mata. Alhamdulillah, buat program percutian 3 hari 2 malam di Pulau Redang Terengganu ni. Memang ada banyak sponsor ni. Alhamdulillah, ada 12-13 sponsor ni. Syukur Alhamdulillah, diorang pun ada membeli dari segi barang, produk dan juga segi kewangan juga. Syukur Alhamdulillah, thank you so much pada semua sponsor. Aku mendapat kritikan segitu dakwaan yang cakap tak benar tu. Bila katakan keluar ke bandar Kuala Lumpur ke, apabila berjumpa dengan peminat ke, adakah peminat cakap-cakap belakang kutuk-kutuk tentang perkara tersebut? Pada benda-benda macam ni, kita sebagai artis, sebagai selebriti, sebagai public figure, masa benda-benda tu adalah satu cabaran, dugaan, rintangan yang kita kena tempuh pada hari-hari depan kita. Benda-benda macam tu, kita kena kuat lah untuk jadi seorang artis. Orang kata kena lebih berfikir yang terbuka lah. Kita stay positive, benda-benda macam tu aman kena, pernah kena, bukan pernah kena, selalu juga kalau keluar-keluar kan. Orang kata pergi kat public, pergi makan ke, orang kata nak pergi lunch ke, kadang ada juga orang cakap-cakap kan, macam cicat-cicat. So benda-benda macam tu, ada signal je lah, you know, selawat je lah. Okay, dengan keluarnya cerita-cerita yang tak betul sebegitu, adakah mungkin sikit sebanyak kadang-kadang tu terbit rasa marah bila fikirkan benda tu tak betul kan, ataupun rasanya cerita sebut tak sepatutnya keluar, atau benda tu semuanya pandang macam sampah je? Tak baik juga lah kau nak pandang orang macam sampah kan. Siapalah kan, kita kena timba sebagai public figure. Tak lah, yang rasa kena banyakkan selawat je lah benda macam ni. Tawakal kepada Allah, kita jangan buat orang, jangan sakit hati orang, jangan menghina orang, jangan dengki dengan orang. InsyaAllah pasti tu ada, cuma kena usaha lebih sikit. Tawakal, biar, insyaAllah.